Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di channel Iqbal Mall Official. Hari ini ya teman-teman, saya berada di bengkel Gondrong Body Repair. Dan di sini ada pengerjaan dari armada STJ Magista ini. Ini saya nih di depan armada STJ Magista ini. Ini sedang dirombak livernya ya, dan juga bagian depannya nih. Yuk, seperti apa keseruan di hari ini, disimak sampai selesai. Dan teman-teman jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Ini saya di depan armada STJ Magista nih. Magista ini lagi dirombak livery sama menjadi Jetbus 3 plus ya, jadi yang terbaru ya. Ini ya bagian bumper depannya dibikin Jetbus 3 plus yang facelift nih. Ini topinya juga nanti diganti juga yang facelift ya. Armada ini menggunakan bodi Jetbus 2 plus HDD mesin Mercedes-Benz OH1526. Ini armada ini sudah air suspension. Armada ini sekarang menjadi tim Rapi Raya, yaitu tim Jogja. Biasanya ini mengisi muncul Jogja, tapi biasa juga rollingan di jalur Lembah Dieng, yaitu Wonosobo. Wonosobo muncul nih, Magista ini. Ini armada ini termasuk tim babat alas dari STJ ya, mantap sekali. Ini bagian depan bumpernya juga sudah diganti dengan facelift. Mantap sekali. Jadi ini dirombak menjadi Jetbus 3 plus yang facelift nanti nih. Mantap. Magista nih, tim Jogja. Ini bagian depan ya. Ini kumisnya ini juga sudah diberi warna nih. Mantap sekali. Yuk coba kita lihat bagian sampingnya ya, seperti apakah livery-nya. Yuk coba kita lihat. Lah ini wujud dari livery STJ Magista. Ini livery-nya keren loh. Ini seperti livery dari Rupiah, Lasamba, terus Vernon. Mantap sekali nih ya. Ini livery yang terbaru ya dari STJ. Warna dasar hitam dicampur dengan hijau. Ini dulunya juga warnanya hijau ya, armada ini. Terus dirubah livernya jadi kayak gini nih, yang terbaru milik STJ. Ini livernya sudah jadi, berarti tinggal di clear biar lebih
kinclong. Mantap STC ini Magista. Sebenarnya ini armada ini sudah ada sebulan ya di bengkel Gondrong Body Repair, cuman baru dikerjakan livernya itu baru 2 hari ini nih. Soalnya kan banyak bus yang masuk ke sini ya perbaikan, jadi ini ditinggalkan dulu nih. Jadi baru 2 hari sekarang dibikin livernya ini. Cepat, termasuk cepatnya armada ini, mantap sekali membuat livernya. Nih sudah warna hijau. Nih pokoknya tinggal di clear aja nih, jadi lebih kinclong lagi nih. Nih contohnya nih, wis kayak nih. Contoh UHD-nya ini mantap sekali nih. Livery sejenis seperti Rubia ini. Ini sama ya livery-nya nih. Ini sama dicontohan sama yang aslinya nih. Sama ini. Mantap sekali. Yuk coba kita lihat bagian belakang apakah sudah jadi apa belum ya. Dan ini bagian belakang dari STC Magista. Ini proses membuat livernya nih. Ini bagian lampunya juga dirombak juga ya. Jadi armada STC Magista ini nggak cuma rombak bagian depannya sama livernya ya, jadi dalamnya itu dirombak juga itu, yaitu dalamnya itu rombak dipasang sekat sama USB charger. Yuk coba kita lihat bagian dalamnya ya. Nah seperti inilah sekat yang model sekarang ya. Nih sekatnya nih. Nih kayaknya nih mirip-mirip model sekat dari Laksana ini. Biasanya kan kalau seperti kayak Lasamba itu kan sekatnya modelnya ini kotak. Nah ini modelnya kayak Laksana ini. Mantap sekali. Ini tinggal dipasang kayak karpet, terus tinggal kaca, terus pasang ini engsel nih, mantap. Kalau ada penambahan lagi bagian USB charger nanti di sini, nanti tambahan USB charger ini kan nggak ada, jadi ini nanti ditambahin di sini nih. Mantap sekali. Tuh. Jadi kalau dari seat depan ya masih kelihatan lah nih. Soalnya kan ini agak lebar ya. Masih kelihatan bagian depannya lah. Mantap sekali.
pokoknya mantep sekali ini armadanya, tambah bois, makin ganteng pokoknya ini armada dari STC Mahista. Ini perkiraan 2-3 hari ini selesai ya. Ini nanti ini selendangnya, ini selendang geprek ini nanti ini menggunakan selendang geprek, mantap sekali. Pokoknya semakin ganteng lah pokoknya. Baik, sampai di sini dulu ya informasi video dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton di channel Iqbal Maul Official. Ditunggu video-video terbaru dari saya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Aktifkan loncengnya juga supaya mendapatkan informasi update video terbaru dari saya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.